Tesan 7 Oktober Bapak Amran Aziz SM8000. Nanti pas sudah sampai akinya disambung dulu ya. Akinya di mana, Pak Sepan? Nanti dilepas akinya. Akinya nanti dicopot ya. Kunci 8 ya. Cari dupinya, Pak Sepan, cari dupinya, putar dong. Cari dupinya, putar. Penyalahannya yang pertama posisi kran bensin ini di on seperti ini. Kalau awal dicuk ya. Nah, nanti kalau setelah nyala di sini. Oke. Selanjutnya untuk low idle mode di on, artinya RPM rendah ya, speed rendah. Kalau di off, RPM tinggi. Main switch. Yang kedua di switch on off-nya di on. Langsung aja kita start. Ini penyalaannya cara engine starter ya. Engine stop. Keluar arusnya. Ya, untuk mengetahui keluar arusnya nanti bisa dilihat di sini. Ini 220 volt. Nanti tinggal naikin NC50 kali ini. Ini ada pengunci rodanya ya, pengunci roda di mana? Matiin pakai remote ya, dari jauh. Hah? Ya, nyalain pakai remote. Hidup ya. Mati manual, Pak Supan. Mati manual. Cara mati manualnya nunggu dia berkedipnya menghilang dulu ya. Nah, ini udah hilang ya. Nanti akinya dicabut ya. Nanti akinya di sini kita cabut. Kran bensin off lagi ya.